Selamat sore. Hari ini saya mau bikin lapis dari tepung kanji sama tepung terigu. Oke, ikutin terus keseruan saya hari ini masak-masak. Halo, ini sudah saya timbang 350 tepung tapioka, terus 1 sendok tepung terigu. Ini ada santan. Nih, santannya. Wow. Terus garam, vanili, sudah kita aduk-aduk rata, oke? Tuangkan santan semuanya. Santannya 1000 ml. Aduk rata. Gulanya sesuai selera saja ya, yang suka manis-manis, yang suka sedang-sedang. Tapi saya tadi kasih 50 gram saja. Saya enggak begitu suka manis. Kan bisa dicicip. Kasih garam sedikit, sejumput. Kalau yang suka, kalau yang enggak suka ya enggak usah dikasih. Oke. Ini saya mau saring dulu. Saring. Nanti dibagi dua bagian saja, karena saya cuma punya warna merah. Saya enggak punya warna lain. Oke. Nih. Dibagi dua bagian saja. Nah, dia masih ada gerendil-gerendilnya ini. Kalau disaring itu dia biar gerendil-gerendilnya tidak ada. Oke. Oke. Tinggal panaskan. Jadi ke dua bagian, warna putih sama warna merah. Warna hijaunya habis, nggak ada warna hijau. Saya nggak suka coklat, jadi ya udah dua warna saja. Oke, saya mau sudah mulai. Jadi nih, cantik toh. Tapi ini belum dingin ya, besok aja dipotong. Nih udah cantik kan. Nih, merah sama putih, tapi putihnya enggak begitu nampak.